صلح ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا وحدثنا بلساننا ولا شك أنت لا مفعول dan wajib pula atas mereka itu ketika genap umur kanak-kanak yang mumayyiz itu 7 tahun. Wajib pula atas mereka itu, atas wali. Wali itu bapak, tidak ada bapak, nenek, engah seterusnya. Ketika genap umur kanak-kanak yang memayis itu 7 tahun. Wajib-wajib menyuruh akan dia, akan kanak-kanak sani dengan mengerjakan sembahyang dan puasa dan segala amal syariat yang zahir fardunya dan sunatnya. Wajib menyuruh akan dia, akan kanak-kanak yang apabila umur dia tu dah genap 7 tahun, dengan menyuruh tu dengan mengerjakan sembahyang, sembahyang fardu dan puasa, puasa fardu dan segala amal syariat yang zahir fardunya. Dan segala aman syariat. Aman syariat itu maknanya kerjaan syariat seperti perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang zahir fardunya, yang nyata kata dia itu fardu di atas orang Islam yang mukallaf, dan sunatnya. Maknanya hukum syariat yang nyata katanya fardu tidak sunat. Seperti bersugi. Dan menegahkan dia. Tetapi zahirnya benda wajib tu wajib suruh, benda sunat tu sunat suruh. Gitu ya. Dan menegahkan dia kan kanak-kanak daripada berbuat segala yang diharamkan. Bercuri, misalnya, dan mana semua minum arak, berjudi, semuanya mesti ibu bapa tu larang. Itu mestilah di atas wali tu larang. Dan berdosa, dan berdoa. Sekali lagi, dan menegahkan dia daripada berbuat segala yang diharamkan dan berdusta. Dan berdusta pun mesti dilarang. Dan menyanyi buah nyanyi ke orang, ke binatang, itu pun mesti dilarangkan juga. Dan mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu ni bahasa Arab kata namimah. Mana mengadu-ngadu tujuan untuk nak jadi pecah, nak jadi bergaduh di antara 2 orang. Dan barang sebagainya, dusta hingga akhir, mengumpat dan lain lagi lah. Dan maka manakala genap umurnya 10 tahun. Tetapi belum balik lah. Dia masa yang secepat-cepat baliknya ialah umur 9 tahun.
dengan datang haid atau dengan keluar mani. Tetapi fardunya kita kata umur dah 10 tahun tetapi tidak balik lagi. Tengok dia katanya, maka manakala genap umurnya 10 tahun, kalau dia tak solat, suruh dia solat, dia tak solat. Dipalu atasnya, dipalu dipukul sebagai pukul adab, bukan pukul denda. Dipalu atasnya jikalau meninggalkan sembahyang atau puasa atau meninggalkan satu syarat daripada segala syaratnya, syarat sembahyang atau puasa. Atau meninggalkan yang lain daripada itu. Daripada sembahyang dan puasa, daripada segala amal syariat yang zahir atau daripada segala amal syariat yang zahir. Yang zahir seperti puasa, seperti apa dia lagi, segala benda yang wajib itulah. Orang beri salam, tak jawab salam, masalah. Atau memperbuat yang diharamkan. Artinya kanak-kanak tu buat benda yang diharamkan oleh syarak. Jadi apabila kanak-kanak tu genap umur 10 tahun, kita katanya 10 tahun tetapi dia ni belum balik. Belum balik lagi. Maka pasal tadi tu suruh semayang, apabila umur 7 tahun tu disuruh semayang. Disuruh sembahyang, apa tu dia nak solat tak solat, dia nak sembahyang tak sembahyang tu, itu pulang kat dia lah. Kalau dia tak solat pun kita tak boleh buat apa lagi tu. Kalau umur 7 tahun, maknanya kita kena suruh saja. Bapa mesti suruhkan kanak-kanak tu solat. Apa tu lain-lain lagi, puasa kena suruh puasa. Lepas tu benda haram pun mesti dilarangkan daripada buat benda haram. Jadi semata benda wajib, benda disuruh, kita suruh, benda dilarang, kita larang. Sekadar tu saja, jangan denda lagi. Jangan denda lagi. Apabila genapnya umur 10 tahun, kita suruh serta kalau dia tak buat, mesti didendakan dengan pukul. Mesti didendakan dia tu dengan pukul. Pukul tu bukan pukul atas jalan denda, bukan pukul tu atas jalan takdib mengajar adab. Lepas tu suruh semayang tu tak kira lah umur 7 tahun, mulai pada umur 7 tahun hingga seterusnya. Suruh semayang tu wajib kita kena suruh semayang kalau fardunya kita orang mukallaf tu sah semayang dia. Bukan kata suruh semayang wuduk tak payah ambil, bukannya begitu. Aurat tak payah tutup, bukannya begitu. Jadi mana suruh sembahyang, agak katanya sembahyang, apabila dia sembahyang tu sah sembahyang dia. Kalau dia puasa tu agaknya sah puasa dia. Maknanya jangan bagi dia buka lah, kalau tidak jadi, kalau dia kuat, kalau dia gagah, dia boleh puasa sampai petang, sampai maghrib, maknanya jangan bagi dia buka. Bukan katanya, kalau dia tu kuat, kita katanya puasa separuh, sakat tengah hari saja kan masalah. Bukan. Lepas tu bagi dia semayang, kena ajar dia niat juga lah. Segala syarat rukun tu bagi dia buat sempurna, sekiranya kalau kita orang mukallaf tu hukumnya semayang tu sah. Kena jaganya begitu. Kena suruhnya begitu. Sebab tu apabila 10 tahun tu mesti didendakan di atas ketinggalan, artinya di atas tak sepenuhkan syarat dan rukun. Maknanya kalau dia solat, dia tak ambil wuduk. Kita suruh dia solat, dia pun solat. Tapi dia tak ambil wuduk. Itu pun mesti didendakan. Artinya dia solat, dia tak baca Fatihah masalah. Dia solat, dia tak baca tahiyat akhir masalah. Maka kira katanya tidak sah lah, mudah katanya. Jadi maknanya suruh solat, solat yang kita suruh dia buat tu agak kata semayang tu sah.
Kalau dia semayang tipu-tipu saja, tak ambil wuduk masalah, atau semayang bacaan yang wajib yang rukun itu tak sepenuh, maka itu pun dilarangkan juga, di apa dia, didendakan juga. Begitulah. Agak kata walaupun dia tu kalau dia tak solat tu pun tak berdosa di atas dia. Sebab dia belum balik, hukum taklif tak bersangkutan dengan dia lagi. Maka tetapi kita ni mesti pantau kepada dia. Dia solat ke belum? Lepas tu kalau dia solat, sah ke tidak solat dia? Kalau solat tidak sah dengan mana tidak meraihkan syarat dan rukun, maka itu pun masuk dalam pantauan kita, mesti kena denda kalau dia ada buat begitu. Kita dah larang, kita dah bagi tahu nak solat kena buat gini 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 gini. Lepas tu dia tak buat juga, dah bagi amaran dia tak buat juga, denda lah. Lepas tu solat tu pun syarat rukun mesti kena sempurna. Takbiratul ihram niat, baca Fatihah rakaat serta tuma'ninah, i'tidal serta tuma'ninah, sujud serta tuma'ninah hingga seterusnya. Agak katanya kalau kita orang mukallaf ni semayang itu sah. Kalau dia jadi imam masalah, boleh kita nak ikut dia. Begitulah, nak sampai begitulah. Kalau puasa pun demikian, sembahyang pun lain pun begitu juga. Dan segala perkara yang diharam, kalau tengok dia ambil barang orang ke masalah, mesti dilarang. Kalau dia, kita dah larang tapi dia ambil juga, denda lah dengan secara pukul. Gitu. Bagi dia tahu rasa salah tak semayang, bagi dia tahu rasa kata salah ambil benda orang atau menipu orang, atanya cakap dusta sana. Gitu. Dalilnya, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salati. Muru baca begitu, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madajin wa farriqu bainahum fil madajin. Artinya, suruhkan olehmu akan kanak-kanak, akan anak-anak kamu dengan mengerjakan sembahyang. Itu dalam hadis sebut pasal sembahyang saja. Tetapi dikiaskan dengan sembahyang segala benda yang zahirnya wajib. Apabila sembahyang tu disuruh, maknanya sembahyang tu belah balik wajib disuruh buat, maknanya benda yang diharam pun mesti dilarangkan juga. Padahal umur mereka itu 7 tahun. Cukup 7 tahun kita dah kita nak kena suruh dia solat. Dan palu olehmu akan mereka itu atas, yakni kerana meninggalkan dia kan sembahyang. Padahal umurnya 10 tahun. Kita dah suruh tapi dia tak solat, tak solat sebagai solat yang sempurna. Maknanya begitu, nak suruh olehmu akan anak kamu dengan sembahyang. Kita jaga sikit, sekali lagi kita ulang. Suruh olehmu akan akan anak-anak kamu dengan mengerjakan sembahyang. Itu kita buat jagaan pada sembahyang itu, sembahyang yang sempurna. Maknanya sembahyang yang sah. Nak begitu. Tapi memanglah kita nak harap kata sah betul-betul tu tak boleh nak harap sangat. Tapi kita kena jaga, kena niat, kena takbiratul ihram, kena baca Fatihah, kena suruh dia buat gitulah. Kena suruh dia ambil wudu, kena suruh dia tutup aurat, kena suruh dia menghadap kiblat.
maknanya agak ke atas semayang, yang dia semayang tu sah sempurna, yakni sah gitu ya. Padahal umurnya 7 tahun, dan padu ulimu akan mereka itu atas meninggalkan dia kan sembahyang. Padahal mereka itu umur 10 tahun. Maka dan cerai ulimu antara mereka itu, antara kanak-kanak pada tempat ketiduran mereka itu. Jangan tidur sekali dengan ibu bapa. Umur 10 tahun, bagi dia asingkan tempat tidur. Buat bilik bagi dia tidur asing. Gitulah. Dan dikiaskan dengan sembahyang itu, sembahyang disebut dalam hadis. Puasa tak disebut dalam hadis. Maka kita katanya sembahyang tu yang datang warid di dalam nas. Puasa tidak datang warid di dalam nas. Maka kira sama akan puasa tu dengan sembahyang. Sebab sama-sama fardu. Dan dikiaskan dengan sembahyang itu puasa. Mana puasa kita kira sama dengan sembahyang. Dikias tu disamakan. Disamakan puasa itu dengan sembahyang. Sebab dua-dua ini sama-sama fardu. Begitu. Dan lainnya, lain pada puasa daripada segala benda yang zahirnya, hukumnya, zahir hukumnya ialah fardu. Sekiranya kalau dia ada, apa dia lagi, ada memiliki harta, kena suruh dia keluar zakat. Katalah harta yang wajib zakat. Habis ya. Dan saya yang hamba, dan saya yang kecil yang mumayyiz. Sebut kata kecil ni maknanya tidak balik lagi. Dan saya yang kecil yang mumayyiz apabila tiada ketahui, apabila tidak diketahui Islamnya. Kita tak tahu kata dia ni agama Islam atau tidak. Dia kanak-kanak ni dia mengikut asal dia, mengikut ibu atau mengikut bapa pada hukum Islam dia. Kalaulah mana-mana seorang daripada ibu bapa tu agama Islam, maka anak tu dihukumkan Islam. Walaupun mak seorang saja Islam, anak pun Islam. Walaupun bapa seorang saja Islam, maka anak tu Islam. Sekiranya apakah lagi kalau Islam kedua-dua. Tetapi kalau ibu bapa tu tak masuk Islam, maknanya ibu dan bapa tu kufur, maka anak tu tak hukum kata orang Islam lagi. Nak kena tunggu dia tu balik, suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah, barulah jadi kata dia tu masuk Islam, orang agama Islam. Dia katanya, dan saya yang kecil yang membayiz apabila tiada diketahui, kan tiada diketahui Islamnya. Tak tahu dia tu Islam ke tidak. Tiada disuruhkan ia dengan mengajar, dengan mengerjakan sembahyang. Jadi maknanya di atas penghulu tu tak boleh nak suruh dia sembahyang. Nabi akan begitu dulu kerana ihtimal keadaannya ia apa dia, saya yang kecil tu kafir. Kafir ni maknanya ibu bapa dia orang kafir lah. Sebab tu dia jadi kafir. Dan tiada ditegahkan ia daripadanya. Dan tiada ditegahkan ia kan saya yang kecil daripadanya, daripada yang diharamkan. Jadi kalau ikut yang dulu yang semalam, dia katanya
Begitu juga sama dengan bapa tu ialah orang yang memiliki kan hamba, sama juga. Tetapi sekiranya kalau kita dapat memiliki beli ke masalah, belikan seorang hamba yang kecil, lepas tu kita tak tahu usul asal dia tu, tak tahu usul asal dia, tak tahu kata ibu bapa dia tu orang Islam ke orang kafir. Maka tak yakinlah kita ni kata dia tu orang Islam. Tak yakin juga kata dia tu kafir. Dengan sebab kita tak tahu usul asal dia, tak kenal ibu bapa dia macam mana, kita tak tahu nak tanya dia pun kita tak boleh nak pegangkan dengan keperkataan dia. Lepas tu kita biarkan hukumnya, biarkan begitulah. Tak payah kita suruh dia solat lagi, tak payah kita tegahkan dia daripada perkara yang diharamkan lagi. Sebab boleh jadi dia tu, kalau ibu bapa dia tu bukan Islam, maka dia pun bukan Islam juga. Begitu. Jadi biarkan begitu dulu, nanti dia dia apa dia? Nanti dia balik, kita suruh dia mengucap masuk Islam. Begitu. Sekali lagi kita ulang. Dan saya yang kecil yang memayiz apabila tiada diketahui Islamnya, tiada disuruhkan ia dengan mengerjakan sembahyang. Sama juga puasa. Kerana ihtimal, kerana boleh jadinya keadaannya kanak-kanak tu kafir. Dan tiada ditegahkan ia ya kanak-kanak daripadanya, yakni daripada perkara yang diharam. Lepas tu, lepas pada dan tiada ditegahkan daripadanya. Lepas pada tiada ditegahkan ia daripadanya, ialah kataan kerana tiada ia kafir. Dan tiada ditegahkan dia daripadanya. Itu tak nak. Jadi di kat ujung tu, baris yang terakhir kat ujung, pada kata kerana tiada, muka 145, 54, sebelah bawah dia katanya, kerana tiada ia kafir dan tiada ditegahkan, dan tiada ditegahkan ia daripadanya. Itu tak nak. Itu kita buat lingkungan, itu salah tobok. Salah pada cetakan. Lebih. Jadi yang kita nak buat lingkungannya, kerana tiada. Kerana tiada. Kerana tiada. Sebelah ni. Ia kafir. Dan tiada ditegahkan ia daripadanya. Kita nak buat lingkungan semua. Panjang juga tu nak buat lingkungan kita. Sekali lagi, kita ulang. Dan saya yang kecil yang memayiz apabila tiada diketahui Islamnya, tiada disuruhkan ia dengan mengerjakan sembahyang kerana ihtimal keadaannya ia kafir. Dan tiada ditegahkan ia daripadanya. Lepas tu ambil sana.
kerana tiada diyakin kufurnya. Kerana tiada diyakinkan kufurnya. Terus sana. Jadi maknanya benda yang haram pun tak boleh kita biarkan, jangan kita tegak, jangan kita larang. Kerana tiada yakin kufurnya. Tak yakin kata dia kufur, sebagaimana tak yakin kata dia tu orang Islam. Demikianlah kata Azra'i. Jadi maknanya tak itu sembahyang, tak kita tak suruh lagi, benda haram kita tak larang lagi sebab ada ihtimal Islam, ihtimal kufur. Lagipulanya kufur itu kita tak tak yakin. Begitu ya. Demikianlah kata Azra'i. Dan kata Syekh Ramli di dalam nihayah, iaitu kata Azra'i itu ialah sahih. Betul. Dan kata Ibnu Hajar di dalam Tuffah wajib, bukan. Dan kata Ibnu Hajar di dalam Tuffah yang aujahnya ni, yang nyata wajahnya, nyata dalilnya, yang aujahnya, yang nyata wajah, nyata dalilnya, sunat menyuruhkan dia dengan sembahyang. Begitu, walaupun tak nyata kata dia Islam, tak nyata kata dia tu kafir, ihtiman kata Ibn Hajar disunatkan, bukan bukan tak wajib, bukan katanya lain dah daripada seperti kata Azra'i tadi, maknanya tak suruh, tak wajib, tak sunat suruh, tak wajib suruh, tak sunat suruh, tetapi Ibn Hajar katanya yang aujahnya sunat menyuruhkan dia dengan semayang supaya jinak-jinak ia akan, dia akan sembahyang, supaya dia terjinak, mana tak terasa keliaran dengan sembahyang, dah jadi biasa dia tu dengan sembahyang, walaupun tak tahu kata dia tu agama Islam ke agama bukan Islam ke, tetapi kita suruhlah dia tu sembahyang untuk nak jadi biasa dengan sembahyang, tak jadi keliaran. Jadi sikit lagi kalau dia balik, kita suruh dia mengucap dua kalimah syahadah, lepas tu dia boleh terus sembahyang, tu tak jadi keberatan, tak terasa berat, supaya jinak-jinak ia akan dia, jinak-jinak ia, ia sahaya tadi tu akan dia akan sembahyang kemudian daripada baliknya. Dan diihtimalkan kufur itu sebenarnya menegahkan ia akan wajib jua tiada sunat. Jadi tadi itu salah katanya Azra'i, ia jawab, ia kata tak wajib suruhkan sebab boleh jadi kufur, boleh jadi dia tu orang kafir. Maka Ibn Hajar dia jawab katanya betul lah, katanya ihtimal boleh jadi dia orang kafir, kafir tak boleh nak solat kan. Maka itu menegahkan wajib, tak menegahkan sunat. Ihtimal kafir itu menegahkan akan wajib suruh, tak menegahkan sunat suruh. Jadi hukum sunat suruh tu ada, hukum wajib suruh tu tidak ada. Sebab duduk di dalam ihtimal kafir, tidak kafir. Begitu ya. Bermula tiada gugur wajib menyuruh dan memalu atas segala walinya malaikat apabila balik padahal ia rasyid. Bermula tiada gugur wajib menyuruh, wajib suruh saja, tak wajib malu kalau umur 7 tahun, dan memalu ni bukan malu segan tu kan, palu pukul, memalu memukul atas segala, tiada gugur atas segala walinya, wali kanak-kanak, malaikan apabila balik padahal rasyid. Jadi maknanya ibu atau bapa wali mesti kena suruh anak kanak-kanak dalam retahan dia tu dengan sembahyang. Kalau umur 7 tahun, suruh sembahyang saja. Kalau umur 10 tahun, tak balik lagi. Maka
Kena suruh, kalau dia tak semayang, dipukul. Begitu. Jadi maknanya kena duduk dalam pantauan wali itu sehingga dia tu balik. Balik padahal Rashid. Padahal ia Rashid. Malaikat apabila balik, balik itu maknanya sampai umur lah. Bermimpi ke masalah, datang haid ke masalah, atau genap umur 15 ke masalah. Lepas tu apabila dia balik tu, belum lepas lagi tu kena tengok Rashid ke tidak. Rashid ni maknanya pandai jaga agama, pandai jaga harta. Itu Rashid. Rashid tu asal mana? Cerdik. Cerdik di sini maknanya pandai jaga agama, makna tidak buat benda yang diharam di dalam agama. Pandai jaga harta maknanya tidak memusnahkan harta, tidak membazirkan akan harta. Kena tengok di situ pula. Dengan maknanya apabila anak dia tu dah balik, apa tu pandai jaga agama. Maknanya benda diwajib, benda diwajib dia buat, benda dilarang, diharam tu dia tinggal. Itu maknanya pandai jaga agama lah tu. Maka apabila dia balik serta dia tu Rashid, barulah lepas daripada wali itu apa dia? Suruh dan pukul. Pukul tu kalau umur 10 tak salah kan. Jadi maknanya selama mana tak balik, kena suruh setiap hari. Kena suruh setiap hari. Lepas tu kalau anak dia umur dah 10 tahun, kena suruh setiap hari, setiap kali dia tak salat, pukul. Setiap kali dia tak salat, pukul. Begitulah. Jadi berterusan begitu sehingga anak dia tu jadi balik serta Rashid. Barulah lepas daripada pantauan ibu, pantauan bapa tentang pasal salat dan lain-lain lagi. Begitu ya. Sebab kalau dia dah balik, maknanya kalau tak salat tu pun atas dia lah. Tu maksudnya begitu. Jadi maknanya apabila dah balik serta Rashid tu barulah lepas daripada wajipan atas wali. Wajib suruh, wajib pukul sana itu barulah lepas. Tapi kalau balik tak Rashid, tak jadi lagi. Dia dah balik. Tapi kalau tak suruh, tak solat. Itu kena suruh lagi. Itu kena suruh lagi. Balik dah pun kalau tak solat lagi, kena suruh juga. Sebab balik tak Rashid ni maknanya dia balik tetapi tak pandai jaga agama. Tak tahu nak jaga, tak pandai. Artinya tak, tidak menjagakan benda yang perkara agama, agama, benda haram dia buat, benda wajib dia tinggal. Itu mana katanya balik tak Rashid. Itu kena duduk dalam pantauan ibu bapa lagi. Jadi maknanya bukan ibu bapa, bapa saja, wali saja. Jadi mana kalau balik tapi tak solat. Kalau tak solat tu maknanya tak Rashid lagi. Sampai masa dia dah balik tapi sampai masa puasa dia tak puasa. Maknanya balik tapi tak Rashid. Itu kena ada di dalam pantauan ibu bapa lagi. Tetapi kalau dia balik, misalnya kita katanya anak dia ni semenjak 7 tahun tu suruh solat tu. Jadi dia dah biasa, dia tak tinggal dah solat. Jadi macam mana pun dia solat. Kita pantau ke dia pun dia solat, kita tak ada pun dia solat. Kita tahulah kata dia solat. Maka apabila dia balik tu lepas daripada kita. Tak payah kita suruh lah. Sebab dia dah balik serta Rashid. Begitu. Dan upah mengajar dia akan yang tersebut itu. Nak kena tambah.
dan wajib upah mengajar dia akan yang tersebut itu. Dan wajib kalau dia tak nak mengajar sendiri, kena upah orang. Gaji orang. Dan wajib upah mengajar dia kanak-kanak akan yang tersebut. Yang tersebut tu yang semalam. Yang tersebut tu yang semalam. Yang kita mulai baca semalam. Pada kata yang mengajar kanak-kanak pada pekerjaan agama. Kat tengah-tengah tu mengajar kanak-kanak akan pada pekerjaan agama yang tak dapat tiada, yang daruri seperti makrifatillah dan makrifah akan Rasul hingga seterusnya. Cara sembahyang, cara puasa, apa yang wajib, apa yang haram, nak puasa, nak buat, cara mana nak sembahyang, cara mana, semua lah. Sebab nak sembahyang tu pun dia kena ajar juga sembahyang kan. Lepas tu dia tak dan nak ajar atau dia tak tahu nak ajar, mesti kena gaji orang ajar. Dan upah mengajar dia akan yang tersebut. Kalau dia tak boleh nak mengajar sendiri. Dan mengajar, mengaji Quran. Kena ajar juga dia tu. Kalau tak boleh ajar sendiri, mesti gaji orang. Kalau tak ada orang khidmat. Jadi maknanya wajib kena upah seterik ke? Bukan. Jadi masalah katanya wajib kena upah ni, wajib terus upah ke? Bukan. Satunya kalau kita tak nak ajar sendiri, artinya kita ni tak pandai nak ajar sendiri. Satu. Yang keduanya, tidak ada orang nak ajar dengan secara percuma. Kalau ada orang nak ajar dengan secara percuma, seperti sekarang tu adalah dibukakan, macam di petani tu ada, kat kampung-kampung tu ada orang petang-petang itu maghrib tu, macam anak saya pun petang maghrib pergi belajar Quran. Ada tempat kiraati, tempat belajar Quran. Jadi maknanya lepas daripada tanggungan kita lah, maknanya kita tak payah ajar sendiri pergi ajar tempat dia. Daripadanya dia ajar tu dengan secara percuma. Jadi maknanya sekiranya kalau tidak, kita tak nak ajar dia baca Quran sendiri, kita tak nak ajar perkara yang wajib, yang i'tikad apa semua tu, kita tak nak ajar sendiri, lagi pulaknya tidak ada orang yang ajar dengan secara sempat percuma, maka wajib datai buah apa tu gaji orang. Nak bagi anak dia tahu, kena gajilah. Gitu. Sampai tahap kena upah orang, kena gaji orang, kena gaji. Kalau dia mampu. Dan upah mengajar dia dan wajib mengupah. Upah mengajar dia akan yang tersebut. Dan mengajar, mengaji Quran. Dan segala adab. Kena ajar juga. Tapi sekarang tu tempat-tempat pilihan tu banyak. Dan segala adab daripada artanya. Daripada artanya. Jadi upah saya ni je. Gaji je. Duit gaji, duit nak upah orang sana itu, orang mengajar tu daripada artanya, harta kanak-kanak. Daripada artanya, artanya, harta kanak-kanak. Jika ada artanya, kalau dia tu ada harta. Jadi maknanya kita tak payah guna duit kita lah, guna duit dia. Ni. Tilik pada hukum syarak tu, sebab itu keperluan dia, bukan keperluan kita. Jadi maknanya dia nak baca, nak
tak pandai baca Quran, mesti malaikat kena belajar ke sama orang. Lepas tu orang tidak mengajar, malaikat ambil upah mengajar. Maka mesti diupahkan. Lepas tu duit upah, duit gaji tu nak ambil daripada mana? Kalau kanak-kanak tu ada harta, ada duit, ada harta, maknanya kita ibu bapa, kita bapa tak payah ambil duit kita. Guna duit dia buat gaji orang. Buat gaji orang mengajar akan kanak-kanak itu, akan anak kita itu. Begitu. Sekiranya kalau dia ada harta, jadi maknanya tak payah ambil duit bapa lah. Ambil duit dia tu lah. Tapi biasanya orang sekarang tak ambil kan. Tapi boleh tu nak ambil. Masalah anak kita ada harta. Boleh katanya dia tu orang kaya lah. Orang yang mempunyai harta. Apa tu misalan kita katanya anak kita ni dia dapat pesaka daripada apa dia? Dapat pesaka daripada mak dia meninggal. Kita katanya kita dapat anak. Lepas tu isteri kita meninggal. Apabila isteri kita meninggal, dia orang harta banyak. Maka dapat pesaka banyak kepada anak kita. Jadi anak kita yang belum balik tu dapat pesaka daripada mak dia tu harta banyak. Maka jadi kaya dia. Maka kalau kita tak nak nafkah kepada dia, boleh nak dia nak pakai baju, ambil duit dia pergi beli. Beli kat dia, dia nak makan, ambil duit dia tu lah. Dia nak belajar sekolah, ambil duit dia tu lah buat belajar. Buat belanjaan sekolah, boleh. Kalau dia tu ada harta, lepas tu dia nak belajar Quran, gaji, kena bayar yuran, belajar Quran. Maka ambil duit dia, ambil harta dia tu lah buat bayaran. Boleh. Sebab dia orang yang yang mempunyai harta. Ambil harta dia tu. Itu tilik kepada hukum tu boleh. Boleh nak begitu. Nak buat begitu. Tetapi kita ni tak sampai hati kan. Duit dia simpan. Duit dia dapat tu simpan. Duit dia dapat tu simpan. Nak belanja guna duit kita. Biasanya begitu. Tapi kalau tilik kepada hukum, kalau dia orang yang ada harta, kalau kita bapak ni nak dia nak makan, nak minum, nak sekolah, nak apa, nak beli pakaian apa-apa semua, ambil duit dia. Boleh dah tu. Jadi kita tak payah keluarkan duit kita. Gunakan duit dia saja. Dilik pada hukum syaraknya boleh. Tapi kesian tak sampai hati, duit dia tu kita nak simpan, gunalah duit kita. Cadang untuk nanti dia besar lagi akan datang, dia dapat guna duit dia sendiri. Itu masuk dalam ihsan ibu bapa. Adapun bak wajib tu tak wajib lah. Jadi anak tu apabila dah ada harta banyak. Ni anak yang belum balik kan. Anak tu apabila harta dia banyak, kita tak wajib nafkah lah kat dia. Kita tak wajib nafkah lah kepada dia. Jadi maknanya tak wajib nafkah. Bukan tak wajib bela. Bela jaga dia tu wajib lah. Tapi makan, ambil duit dia kalau nak makan. Kalau nak minum, nak sekolah, nak pakai, ambil duit dia. Tak payah ambil duit kita lah. Lepas dah daripada kita sebab dia tu kaya. Malaikan dia tidak ada harta, tak lepas dengan kita lah. Begitu. Itu sebab tu dia katanya, upah tu nak ambil duit mana? Ambil duit dia. Kalau dia orang ada duit. Tapi ada duit sakat mana? Contohnya kalau ada 102 ni tak bilangan. Sebab tu saya buat misal tadi, dapat saka daripada mak dia tu banyak. Pada ghalibnya, contohnya kita kata dia dapat saka daripada mak dia 10 juta misalnya. Dia sekarang umur 7 tahun. Misalnya. Atau dia sekarang umur 8 tahun misalnya. Lepas tu 8 tahun nak sampai 60, berapa tahun lagi? 52 tahun. Gitu. 52 tahun. Lepas tu dalam masa 52 tahun cukup ke tidak belanjaan dia dengan duit 10 juta sana? Cukup ke tidak? Cukup. Kalau cukup tu mana dia kaya. Gitu.
Dan jika tiada, mana tidak ada akta, balik-baliknya beginilah. Anak tu tak ada akta sangat. Ada pun sikit-sikit tu tak bilangan. Ada 1,000 dua. Ada 10,000. Tak bilangan begitu. Dan jika tiada, manakala anak itu tidak mempunyai harta, maka atas bapaknya, maknanya upah tadi itu, gaji tadi itu mesti kena guna duit bapak lah. Bapak kena belanja. Apa dia? Jika ter dan jika tiada, maka atas bapaknya, bapak bagi kanak-kanak. Jika teratas. Jika teratas. Tak. Maka maka teratas nak maka. Maka ter ke atas. Mana maknanya orang atas pada bapa. Bapa bagi bapa, nenek. Jadi mana kalau tak ada bapa, nenek. Kalau bapa tak ada, nenek. Begitu dah. Kalau tak ada nenek tu, nenek bagi nenek, ayah bagi ayah bagi ayah, atas naik. Kalau ada lah, maknanya begitu. Maka ter ke atas, maknanya kalau tak ada bapak, naik ke atas, naik nenek. Kalau tak ada tu, naik. Begitulah. Kemudian maka atas ibunya. Kalau bapak tak ada, nenek-nenek pun tidak ada. Nenek nombor satu, nenek nombor dua, nombor tiga pun tidak ada. Misalnya, maka atas ibunya. Maka atas ibunya. Kalau bapak, kita kata kalau bapak ada, maka guna duit bapak. Sebab kanak-kanak tu tak ada duit. Tak ada akta. Lepas tu kalau bapak tak ada, tetapi nenek dia tu ada. Lepas tu nenek dia tu kaya, maka atas nenek kena bayar upah gaji orang mengajar cucunya. Lepas tu kalau nenek tidak ada, naik kepada, turun kepada ibu pula. Jadi ibulah kena belanja duit ibu. Mak dia tu kena belanja dengan duit mak dia sendiri untuk upahkan orang ajar anak dia yang tersebut. Gitu ya. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada kata dan demikian lagi wajib atas walinya mengeluarkan zakat. Allahumma alhamdulillah nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بذكرك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انا نستعينك ما قررنا وما فصنا وما سمعنا فردد علينا وافتحت علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Merci Baba. Assalamualaikum. Merci Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.